Asim, suruh Pak itu pun lambat sangat. Selamat malam, Cik Jenah. Oh, Cik Soot. Yeah. Saya ingat Kasim. Ni bapak tiri Kasim datang ni. Kenapa datang malam buta begini? Saya nak minta sewa rumah baki lagi 7 bulan tu. Jadi malam ni kalau Cik Tina tak dapat bayar, Cik Tina terpaksa skrem. Agaknya Cik Soot ni mimpi ya. Pasal? Macam mana saya nak bayar sewa rumah ni sedangkan rumah ni saya yang punya? Agaknya Cik Tina ni yang mimpi. Apa bukti apa keterangan yang mengatakan rumah ni Cik Tina punya? Oh, jadi Cik Soon inginkan keterangan. Tentu. Baiklah, tunggu sekejap. Boleh. Hei, mampus juga perempuan ni malam ni kubat. Tengoklah. Ini buktinya. Ini surat kahwin. Surat kahwin ni tak ada sangkut menyangkut dengan rumah ni. Lagi besar kuasa surat yang saya bawa ni. Itulah Cik Tina. Saya dah kata daripada dulu dah. Kalau nak kahwin, jangan cari orang yang ada isteri. Cinta tu tak penuh. 40 buat isteri, 40 buat anak, tinggal 20 buat Cik Tina. Kalau cari orang bujang macam saya, baru cinta tu 100% cash. Kau datang kemari nak merusakkan rumah tangga aku ya, Soan? Tolong, Tuan. Tolong. Ceraikan perempuan ni biar boleh kahwin dengan saya. Tuan ada bini buat apa lagi? Kurang ajar kau. Muka jangan. Put. Okey, bos. Dia suruh kau, bos. Ha? Padat muka. Letak atas sofa, atas sofa. Baru dia tahu. Macam ni kita mengajar sama dia. Hang bagus. Kau cukup spesial. Mu juga tak tumbuk dia muka dia. Pajar. Budak tak guna. Ampun. Makan hasil. Ampun. Ampun, ya. Dulu aku datang minta usir rumah, kau nak tenye aku, ha? Kau tidak. Nak tenye, ha? Sekarang aku tenye kau. Aduh. Bang Pajar, dah lama kau buat kerja ni? Dah dekat nak pencin. Kau melawan dengan aku, ya? Tidak. Ha? Sabar. Bagi dia cal. Ampun. Tak guna punya pemuda. Tak mau tobat sikit pun. Dah. Bos, biar saya perhabis ni, bos. Jangan perhabis. Kalau dia perhabis, siapa nak pulihkan ni? Tama. Jalan dah. Nah, tolong pulihkan semula. Ya. Dah. Bila boleh pulih ni? Setengah jam lagi. Bagus, terima kasih. Piti upah lah. Piti upah. Piti upah tak ada. Biasa bunyi ada. Nah. Piti upah. Nampaknya WC ni lebih mujarab daripada bomo lagi. Ya, bos. Mari sini semua. Ni ambil. Ni minum kopi aja ni. Oh, thank you, bos. Nanti kalau ada bunyi WC lagi cepat datang tau. Lain kali ada apa-apa, bos, lekas panggil, bos. Kita kebas. Ini duit jangan juri tau. Beli baju. Baik, bos. Ini musim sejuk. Baik. Ampun. Tolong. Ampun. Tolong. Tolong dia. Lepas. Tolong lepas. Pegang. Padan muka. Lila.
tidak ada istri kau lagi? Soot, tolonglah aku Soot. Apa dah jadi ni? Tolonglah aku. Memang nasib sudahlah malang. Ditanam padi tumbuh lalang. Soot, kesianlah aku, kesianlah, tolonglah. Ditambat ayam, disambat elang. Dipanggang ikan, dah tinggal tulang. Tak guna, Jemina, tak guna. Perempuan jahanam. Ini surat talakmu. Dengan ini berarti aku ceraikan dikau dengan talak tiga. Cik Soot, lepaskanlah saya bertobat, minta ampun Cik Soot, lepaskan, saya tak buat lagi. Minta ampun. Kau minta ampun, ya? Ya, saya minta ampun. Dah teruk baru minta ampun, ya? Dari dulu, sebelum apa ni, tak fikir apa nak jadi, ya? Saya tobat, saya minta ampun. Ampun? Ya. Fikir dah ampun. Ampun. Soot. Ya. Tadi abang bilang, kalau saya kahwin dengan orang bujang macam abang, uh-huh, abang boleh kasihkan cinta abang 100%. Sekarang saya dah janda. Marilah kita kahwin, On. Apa? Kahwin. Kahwin. Daripada saya kahwin dengan Cik Tina, bagus masuk mulut rimau dah. Tentu saya mampus.